Sobat Tidal Hero, balik lagi bareng gue Hobi Gaming. Inilah dia saatnya yang gue tunggu-tunggu. Karena apa? Gue udah punya 100 Core of Transcendence. Tepatnya ada 102, tapi kita gak bakal pakai 2 di sini. Kita cuma pakai 100 summon. Jadi video ini gue akan summon 100 Core of Transcendence. Di, seperti biasa, gue gak pernah main di... apa ini sih? Gue gak pernah main di Guidance, jadi kita akan main di Fate, yeah. Aduh, sebenarnya gue rada-rada takut ya. Tapi gak apa-apa. Hari ini gue merasakan keberuntungan berada di dalam dunia. Baru pulang kerja dan mendapatkan sesuatu yang beruntung di tengah jalan. Dan kayaknya hari ini akan menjadi hari yang baik. Jadi gue bakal main 100 Core of Transcendence di sini. Jadi kita akan pakai Gloria. Gue pengen nge-build Gloria. Gue pertamanya pengen nge-build Morax ya di akun ini. Cuman gue mau ganti. Gue mau bakal nge-build Gloria. Karena gue rasa Gloria akan lebih berguna daripada Morax. Plus, kalau kalian lihat ya. Mana itu? Apa sih? Oh ya, bukan di sini, di sini. Kalau kalian mau lihat Gloria sama Morax, kita akan lihat Gloria punya 28.033 attack, sedangkan Morax punya 25.178 attack. Oke. Di sini Morax lebih bagus daripada Gloria kalau kita ngelihat angkanya di situ ya. Cuman kalau kita ngelihat angka di sini, di mana itu ya? Precision. Nah, si match itu nambahin precision. Kita tahu kalau precision itu bisa nambahin total attack-nya si dalam satu hero ya. Sedangkan kalau warrior tuh dia nambahnya tuh block ya. Gue pengen nambahin attack, bukan nambahin block. Jadi block nih, angka block tuh nggak bakal berpengaruh di Cloud Island ya. Cuman attack sama HP aja. Jadi, Gloria apa Morax ya? Gue jadi bingung. Woi, bingung gue. Gloria atau Morax? Kita nggak punya Gloria sama sekali di sini di akun ini. Apa kita balik ke Morax aja? Gue udah punya sekitar 1, 2, 3 Morax. 4 Morax. Kita butuh 5 Morax lagi. Kita ngambil Morax aja deh. Udah Morax. Gantinya cepet banget ya Morax. Kita akan mengganti ke Morax. Mana kamu? Yeah. Sip. Jadi kalau kita main di Guidance, kita akan mendapatkan total, kalau main 100 Core of Transcendence di Guidance, kita akan mendapatkan total sekitar 6. Tadi gue udah hitung kalkulator. Yep. Jadi 100 dibagi dengan 15, 6. Kita akan dapat 6 kalau kita main di di Guidance ya. Tapi kalau kita main di Fate, kemungkinan kita bisa dapat lebih dari 6, kemungkinan kita bisa dapat di bawah 6. Jadi kita langsung aja, cus. Gue tetap pilih Aida ya, gue pengen banget nge-build Aida di akun ini juga. Jadi kita akan ngumpulin kopian Aida. Ini adalah 10 pool yang pertama. Semoga mendapatkan... core, please. Yes, udah satu core. Yeah, awal yang bagus. Yeah, lanjut lagi. Yang kedua, kita akan tetap main di Fate. Kita akan gambling, tangan gua gemeteran, coy. Gua pengen dapat banyak spear, dapat satu lagi. Oke, jadi kita udah punya 2 dalam 20 pool. Mantap. Oke, gua akan main lagi di Fate. Ayo, come on. Ayo, 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 please, please. Satu lagi, 3 dalam 30 summon. Jadi kalau kita main di Guidance 30 summon, kita cuma bisa dapat 2, tapi kita udah dapat 3 di sini. Oke. Mantap. Yang ketiga, gua enggak dapat double apa triple ya pengennya. Ayo, yang ke berapa sekarang? 4 ya. Oh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yeah, satu lagi, 4 dalam 40 pool. Wah, gue seneng banget nih. Wah, lanjut lagi.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa gua ngitung ya? Iya, yeah, dapat lagi 5 dalam 50 pool. Mantap, keren. Tapi cuma dapat satu doang, agak sedih. Oke, okay, dan kita dapat Ada juga. Gua enggak perhatiin hero-nya yang gua dapat, gua cuma ngeliat spear doang. Ya sudahlah ya. Lanjut lagi. Ini pool yang ke-6. No, not good. Kita udah dapat 5. Jadi kalau kita main di Fate 100 harusnya kita dapat 6 ya. Ini kita udah dapat 5. Oke, okay, satu lagi, kalau dapat satu lagi kita akan sama dengan kalau kita dapat di guidance. Kemauan kasih gua. Yes. Jadi fix dapat Morax juga. Oke. Okay. Jadi kita udah dapat kalau kita main di guidance kita dapat sesuai dengan yang sampai sekarang ya, 6 ya. Jadi tinggal 30 ini, ayo kita lihat apakah kita dapat lebih atau tidak. Apakah gua menyesal main di Fate ataukah enggak? Ayolah kasih gua 2 atau 3 gitu lah keberuntungan. Ayo please. Yes, dapat satu lagi. Gua enggak bakal komplain. gua enggak bakal komplain. Gua udah dapat 7. Oke, okay, gua enggak bakal komplain. Sekali lagi. Ayo. Gua akan tulis hope. Gimana cara tulis hope ya? Ini ha ya kan? Oh, itu n. Kayaknya udah enggak jadi hope. Kita akan zigzag. No. Ini yang terakhir. Come on, ini yang terakhir. Please berikan gua apa yang gua cari. Ayo spear. Sini ada spear, sini spear dan spear 2. No, ya sudahlah. Enggak menjadi masalah, tapi kita mendapatkan banyak banget cot. Sorry. kita dapat banyak cot di untuk dapat trans berikutnya. Gua bakal nge-build Xia sebagai trans berikutnya. Sebenarnya gua pengen banget nge-build Eos. Eos tuh bagus banget ya sekarang. Tapi Xia tetap bagus. Xia bisa banget bantu di Void Vortex ya. Come on. Bingung gua. Ayo. Mungkin teman-teman bisa kasih komen kalian, menurut kalian nge-build Xia atau nge-build Eos. Mungkin suhu-suhu yang nonton juga bisa kasih saran untuk line up gua, kasih gua build-nya si Eos atau gua build-nya si Swordflash Xia. Tapi kebanyakan bakal bilang Xia sih menurut gua. Udah 4M 5000. Sip. 500.000, 4M 500.000 ya. Yoi, jadi total gua dapat berapa? 7 ya. Yeah, kita dapat 7 transpending spear. Kita semuanya kita bawa ke kamu. Yeah, mantep. Dan juga kita dapat banyak hero. Akhirnya gua bisa V4 Vesa gua kayaknya. Semoga aja bisa. Yap, bisa. Bisa. Yeah, tinggal buat bintang 10 lagi. Ya udah. Ah, gua seneng banget hari ini akun utama sukses. Lebih satu sih. Lebih satu daripada yang seharusnya, tapi sukses aja sih gua seneng, soalnya selama ini akun utama keberuntungannya agak menurun, tapi hari ini udah mulai keberuntungannya meningkat. Semoga meningkat terus. Semoga kalian terhibur dengan video barusan. Sampai jumpa lagi di video-video gue selanjutnya. Tetap like dan subscribe channel gue. Thank you untuk support-supportnya. Tetap jaga kesehatan juga. Jangan sampai pilek, jangan sampai batuk, jangan sampai kena corona. Dan bye-bye.